Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dedy D.C. Di mewakili keluarga besar Almarhum dari Pak Nurdin Ruditya Menyampaikan Bahwa Meninggalnya beliau Itu di Akibatkan oleh Komplikasi Gula dan ginjal jadi, saya meluruskan bahwa tidak benar meninggal beliau karena COVID-19. Karena COVID-19-nya berdasarkan hasil lab itu sudah negatif. Jadi, uh, saya minta maaf kepada para media untuk secepatnya meluruskan bahwa meninggalnya klien saya itu adalah karena gagal ginjal oke okay. terima kasih sekali lagi saya minta doanya dari rekan-rekan semua bahwa semoga ini adalah yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala dan insya Allah baru di khusnul khotimah amin amin ya rabbal alamin